Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Quranil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Memaknai kehidupan dunia dan akhirat adalah sebuah pemaknaan yang akan berimplikasi terhadap amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Dan permasalahannya adalah bukan ada pada perbedaan dunia dan akhirat, tetapi berada pada pemaknaannya. Sehingga dengan pemaknaan itu akhirnya bisa memunculkan perbedaan-perbedaan dalam beramal. Nah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan itu, yang diantaranya adalah yang pertama, pemaknaan terhadap dunia dan akhirat itu dengan pemaknaan yang dikotomi. Artinya bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang berbeda, terpisah, tidak ada ikatan, tidak ada keterikatan, tidak ada hubungan sebab akibat ataupun hubungan kontinuitas atau keberlanjutan. Nah, akibat daripada pemaknaan yang dikotomi ini akhirnya memunculkan beberapa sikap, ya, yang diantaranya adalah sikap ekstrim, ya, sikap ekstrim terhadap dunia, kemudian sikap ekstrim terhadap akhirat, atau juga bersikap 50-50. Nah, sikap ekstrim terhadap dunia itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu yang disebutkan dalam Quran surat 2 ayat 65 yang berkaitan dengan kaum Bani Israel, yang waktu itu mereka melalaikan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka demi kepentingan mencari ikan atau menangkap ikan, yaitu adalah mereka yang lalai di hari Sabtu. Artinya mereka meninggalkan dan melalaikan kewajiban mereka untuk kepentingan dunia. Kemudian yang kedua dari sikap ekstrim dunia itu juga bukan hanya sekedar melalaikan ataupun meninggalkan, tapi bahkan bisa juga sampai kepada menjual, ya, menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Sebagaimana Allah sampaikan juga dalam Al-Quran, dan di antara mereka itu ada yang liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual, ya, ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat rendah, yaitu dengan harga dunia, untuk kepentingan dunia, baik dengan pola menukar ataupun juga menyembunyikan misalkan ataupun merubah. Itu kepentingannya dalam rangka untuk menjual akhirat dengan dalih kepentingan dunia. Nah, itu adalah merupakan pemaknaan ataupun sikap yang ditimbulkan dari pemaknaan dikotomi, yang akhirnya mereka bisa mengabaikan bahkan memanfaatkan akhirat untuk kepentingan dunia. Bahkan juga ada di antara orang-orang yang bukannya sekadar menjual ayat, tapi juga menjual misalkan dakwah mereka untuk kepentingan dunia, gitu ya. Jadi akhirnya dakwah itu menjadi sesuatu yang bersifat komersil, gitu. Itu artinya sebagai dampak dari pemaknaan dikotomi terhadap perbedaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah sikap ekstrim akhirat, ya. Sikap ekstrim akhirat ini juga kita bisa melihat tentang kisah sahabat Nabi, ya, 3 orang sahabat Nabi yang mereka memiliki semangat untuk beribadah, tetapi kemudian malah bersikap ekstrim, ya. Di antaranya yang satu mengatakan bahwa saya akan sholat malam semalaman, gitu ya, tidak akan tidur. Kemudian juga saya tidak akan, yang satu lagi saya tidak akan menikah selama-lamanya, akan menjauhi wanita. Yang satu lagi saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Dan itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena itu merupakan bentuk sikap ekstrim. Nah, sikap ekstrim itu muncul karena tadi, jadi memahami perbedaan dunia dan akhirat dengan pemaknaan dikotomi, terpisah, berbeda, dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat atau kontinuitas. Yaitu muncullah sikap ekstrim, baik tadi yang pertama adalah sikap ekstrim terhadap dunia, yang kedua adalah sikap ekstrim terhadap akhirat, dan yang ketiga adalah sikap 50-50, gitu. Jadi akhirat 50%, dunia 50%. Nah, sikap ini juga bukan sikap yang keliru, gitu ya. Seperti benar, gitu ya, tapi adalah keliru. Kenapa? Karena di sini ada klasifikasi amal, gitu ya. Artinya kalau amalan akhirat itu misalkan sholat, puasa, haji, ngaji, misalkan sedekah, itu adalah amalan akhirat. kalau bekerja, bisnis, berdagang, bernegara itu bukan urusan akhirat. Sehingga artinya ketika mereka di masjid, mereka pakai aturan-aturan Islam. Ketika haji pakai aturan Islam, ketika puasa pakai aturan Islam, gitu ya. Tetapi ketika di pasar, ketika di kantor misalkannya, ketika di mall itu tidak pakai aturan Islam. Itu karena mereka berpikir masih secara dikotomi, walaupun mereka kemudian mensikapinya dengan sikap 50-50. Nah, itu juga Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Artinya bahwa mereka paminan nas, ya, bahwa di antara manusia ada yang mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa malahu fil akhirati min khalaq, gitu. Jadi mereka ada yang berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan dunia, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, gitu. Artinya kenapa? Ya karena tadi ada perbedaan standar yang dipakai ketika mereka di masjid, ketika mereka sholat, mereka pakai standar sesuai dengan Islam. Tapi ketika di pasar, ketika di kantor, ketika di mall, mereka tidak memakai standar-standar yang memenuhi standar Islam. Artinya ya memiliki standar yang berbeda. Maka seluruh perbuatan-perbuatan itu tidak akan terintegrasi dengan akhirat. Jadi karena masih dikotomi. Nah itu. Yang kemudian, nah bagaimana seharusnya kita memaknai perbedaan dunia dan akhirat itu supaya pemaknaannya menjadi benar yang nanti berimplikasi terhadap seluruh amal perbuatan kita, yaitu adalah dengan pemaknaan yang integral. Ya, pemaknaan yang integral itu artinya adalah bahwa kehidupan dunia dan akhirat atau alam dunia dan alam akhirat tetap adalah merupakan alam yang berbeda, tetapi memiliki keterikatan yang kuat, memiliki hubungan sebab akibat, memiliki hubungan kontinuitas, berkelanjutan, gitu. Nah ini yang harus kita maknai, sehingga kalau kita memaknai seperti itu nanti tidak akan ada lagi klasifikasi amal, ya, amal akhirat atau amalan dunia, gitu ya. Karena seluruh amalan dan pekerjaan itu semua dikerjakan di dunia, gitu ya. Sholat dikerjakan di dunia, puasa dikerjakan di dunia, haji dikerjakan di dunia, semua dikerjakan di dunia, ya. Jadi tidak ada klasifikasi lagi amal. Yang ada itu nanti adalah klasifikasi nilai, ya, klasifikasi nilai. Contoh misalkan begini, kita sering mendengar bahwa dalam yang bersumber kepada pemaknaan dikotomi itu kita sering mendengar ada misalkan sholat itu adalah pekerjaan akhirat atau amalan akhirat. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyatakan ada sholat yang bukan pekerjaan akhirat. Wa makana sholatum indal baiti ila mukaan batas diyan. Jadi walaupun itu sholat, tetapi sholatnya hanya bernilai duniawi saja, gitu kan, tidak bernilai ukhrawi, walaupun itu pekerjaannya sholat. Atau misalkan kita sering mendengar sebuah kisah yang disampaikan oleh para ulama misalkan, ya, ketika ceramah tentang kisah seorang wanita yang menolong anjing, ya, yang kehausan. Kemudian ternyata wanita itu kemudian masuk surga. Padahal pekerjaannya hanya sebatas menolong anjing, gitu ya. Bukan pekerjaan yang terkategori amalan akhirat, nah, tetapi bernilai akhirat, gitu. Nah artinya di sini bahwa tidak ada klasifikasi amal. Amal apapun, gitu ya, seharusnya itu adalah bernilai akhirat. Sehingga artinya amal itu nanti akan menjadi nilai ibadah. Maka pantas kemudian ada hadis yang mengatakan kullu hayatuna ibadah, bahwa semua hidup kita itu adalah ibadah, ya. Pekerjaan rumah kita ibadah, pekerjaan sosial kita adalah ibadah, ya. Pekerjaan bernegara kita adalah ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, dan haji saja. Nah, jadi pemaknaan integral itu artinya nanti tidak akan ada lagi klasifikasi amal, pemisahan amal, tetapi semua amal itu harus bernilai ibadah. Nah, maka untuk supaya amal itu bernilai ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan standar yang baku, ya, standar baku yang Allah tetapkan dalam Quran surat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201-nya, ya. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di situ ada standar nilai hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia standar nilainya hasanah, maka di akhirat pun standar nilainya adalah hasanah. Artinya seluruh amal perbuatan di dunia ketika berstandar nilai hasanah, maka nanti akan mendapatkan fil akhirati hasanah juga, ya. Sebagaimana dalam dikatakan oleh Ali bin Abi Talib itu, ya, dalam asarnya atau dalam perkataan Ali bin Abi Talib, al yauma amalun wala hisabun. Wal gada hisabun wala amalun. Artinya bahwa di dunia itu adalah waktunya kita beramal, ya. Dan nanti di akhirat adalah kita akan dihisab. Jadi itu ya integrasinya seperti itu. Artinya bahwa wafil akhir wafid dunya hasanah itu adalah fi amalin hasanatin. Bagaimana seluruh amal kita itu bernilai hasanah gitu. Artinya bukan hanya pekerjaan ubudiyah mahdoh saja, tetapi ubudiyah ataupun ibadah-ibadah sosial, ibadah horizontal itu juga harus bernilai hasanah gitu. Supaya nanti kita mendapatkan fil akhirati hasanah, yaitu adalah fi hisabin hasanatin. Kita akan mendapatkan perhitungan yang baik gitu. Dan itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya seluruh amal perbuatan kita bernilai hasanah, maka ada standar hasanah, yaitu bahwa perbuatan hasanah itulah perbuatan yang bersifat rubaniyah, bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira gitu. Jadi artinya bahwa tidak akan mungkin kita beruswah kepada Rasulullah SAW kalau tadi tujuan kita bukan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan mengorientasikan hidup kita itu supaya mendapatkan fil akhirati hasanah, ya fil akhirati hasanah. Jadi itu yang akan membuat seluruh amal perbuatan kita menjadi perbuatan yang integral ya. Jadi amalannya amalan hasanah nanti di akhirat adalah fi hisabin hasanatin. Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kekurangan saya mohon maaf. Wattaqullaha mastata'tum billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.